Anjing. Sekali. Stop. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan masalah dari PC ini. Yang pertama, motherboard ini apabila dinyalakan, kipasnya nyala sebentar lalu mati. Awalnya kami menduga masalah ini karena power supply, tapi setelah power supply-nya diganti, tetap aja. Kemudian, sekarang kita akan mencoba untuk mencabut prosesornya, lalu akan memasangkannya kembali. Oke, langsung saja. Start! PC-nya bohong, ini kenapa ya? Ini enggak mau. Masih udah nyala nih anehnya? Enggak kan udah. Sudah kamu cabut deh. Oke, coba ini kita lepas dulu prosesornya. Oke, di sini prosesornya sudah dicabut. Di sini prosesornya menggunakan Intel Pentium G4560 yang 3,5 GHz. Motherboard-nya ini pakai Asus ROG Strix B250G Gaming dengan soket LGA 1151. RAM DDR4. Sedangkan untuk casingnya menggunakan Cube Gaming Oxado Full Acrylic Window. Oke, di sini PC ini juga menggunakan RAM DDR4 2x4 GB yang mereknya Vengeance yang tipe LPX. Ini seharga kurang lebih 1,2 ya. Oke, setelah kita lepas prosesornya, sekarang kita akan coba pasang lagi kembali. Apakah akan berhasil? Oke, setelah dipasang masih sama, tidak ada perubahan. Tetap kipasnya berputar sebentar, waktu dinyalakan kipasnya berputar sebentar dan kemudian mati, komputer tidak bisa nyala. Solusinya adalah saya mengirim barang ini untuk mengklaim garansinya agar diperbaiki, tapi setelah barangnya dikirim, saya kira diperbaiki, malah dikirim yang baru, enak bener. Jadi, terima kasih. Oke, berikut ini adalah unboxing setelah berhasil mengklaim garansi dengan digantikannya dengan motherboard yang baru. We'll be right back.
setelah Mas Po mendapatkan unit yang baru, Asus ROG Strix yang baru. Kita lihat Strix-nya, Strix. Oke, Strix. Sip, gimana, Wak? Mantap. Hah? Lihat kamera, mantap, Wak? Mantap.